Ya Allah, ini kenapa lagi? Dapat jodoh kan, ya Allah kan. Kenapa pula kamu mau naik itu kalau bajunya begitu? Nizam naik kayak begini mata gua kan. Cewek segede banget bola basket. Di gimana enggak ngejengkang? Kayak macam itu tau gak sih, kayak kecoa yang kalau misalnya mau ngebalik susah mah. Halo gengs, Miniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua, dari yang murung terus meratapi nasib. Wah, sedih-sedih banget ditinggal pergi. Udah ya, sudahi galaumu. Mari ngakak bersamaku. Salam satu rasa, Iti Kiwi. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku tercinta. Di video kali ini, aku bakalan nge-reaction video yang dung-dang-ding-ding, des pokoknya. Video ini tuh berasal dari Korea dan lagi hits banget. Kebetulan aku pernah coba. Aha, penasaran kan di Korea itu apa yang bikin tumpak ding-ding, des. Wah, dijamin halu-halu jomblo-jomblo yang mau jadian, yang baru mau ngajak PDKT, atau yang mungkin terlalu ramah sendiri, atau juga mungkin yang harus kasih sayang, wajib coba yang ada di video ini. Ih, gak mau ngasih tahu aku mai. Apalagi kalau kamu belum subscribe. Apalagi kalau kamu belum like. Udah. Oke, kalau udah langsung aja kita hurain kuy. Simple hidup mah. Oh, mas, saking simpelnya apa-apa tuh ya di hidup aku tuh nangis. Dah. Apapun saking simpelnya. Mau apa nangis aku tuh dah. Oke, video ini coba sebelum nonton ini, ya Allah, aku mau takut aku baper. Play. Nah, kan di Gboy. Ini namanya pang-pang. Disco pang-pang. Ya. Tapi ini belum kenapa-napa, kenapa udah pelukan? Ya, inilah cara kalau di mana pelukan itu wajar. Nah. Karena alasannya overprotective katanya. Cie. Belum mulai, Pak. Ngapa pula kamu gitu-gitu belum mulai? Aduh, pakai rok pula dia. Kan aku pernah cobain dan itu tuh, ya Allah, jangan pakai rok sih. Nah, tuh kan kan udah tutupin gimana kamu nutupinnya, ya Allah. Arjuna, tetap kelihatan, bos. Mata aku langsung ke situ, bos. Ya Allah, jangan gitu, nanti dibulu. Tuh kau kan goyang kan ya. Kenapa pula kamu mau naik itu kalau bajunya begitu? Ya, pinter. Oh, lumayan kan? Inilah buaya-buaya Korea beda mau di Indonesia, bos. Alah, kalau di sini mah modalnya cuma modal. Aku gitunya cuma sama kamu doang. Aduh, cewek sebaik kamu tuh nggak pantas, tau nggak sih, disakitin. Aduh, cewek kayak kamu tuh bagusnya tuh dibahagiain. Bos, speaknya kalah sama yang begini. Langsung ajak main begitu, langsung bisa tumpah tindikan paha. Oi, guling begitu, mah. Bos. Nah, loh. Wah, ini dia friendzone sih pasti nih. Pakai kaki. Terus kenapa malah pengenin cowok yang di sebelahnya? Ada cewek, kenapa megangin cowok di sebelahnya? Kenapa bukan megangin ceweknya? Agak ngeri. Ya mungkin itulah buaya-buayanya Indonesia gitu. Selemah-lemah buaya Indonesia, tapi buaya di sana ngerinya begitu. Menceng, guys. No. Ya Allah, ini kenapa lagi? Kerat sayang, ayo. Kataku juga apa, jomblo wajib cobain ke situ. Aku waktu itu tapi pernah ke situ, tapi kebetulan cewek semua. Ya kali kan, bola ketemu bola yang mantul lagi. Aduh, bah, pantat, ya Allah, pantat. Mama. Aduh kan sayang. Di mana lagi tempat umum tapi bisa begitu, coba tuh, ya Allah. Lumrah karena alasannya tolong. Gitulah kadang hidup itu tuh. Ketika sesuatu tapi dibalutnya itu tuh dengan selimut yang pas,
jadi kayak gitu. Hati-hati juga, kayak sekarang tuh banyak orang nyakitin orang, diselimutinnya tuh pakai sesuatu yang takut kalian pusing, aku kasih contoh. Banyak orang menyakiti pakai kata-kata kasar, banyak juga ngebully, terus banyak juga iri hati, semua dibungkus dengan selimut bercandaan. Kan cuma bercanda gitu aja, baper noh. Nah, sekarang banyak yang begitu. Di Korea udah musimnya duluan, musimnya begini gitu. Modus diselimuti dengan aku kan cuma bantuin kamu, aku tuh kayak protek banget. Lu protek, jaga kesehatan, tapi lu juga yang nyakitin. Tuh kan, ini mau kemana cowok, yang mana ya Allah pilih. Yang mana ada 3-4, ya Allah 5-5-nya cowok. Aku bingung yang mana kalau. Ya oh Tuhan, andai aku naik disco pang-pang sama BTS, aku pilih yang mana. Aku pilih Jimin. Aku suka Jimin soalnya bibirnya tebel. Ada belahnya lagi. Mak, ya Allah mana doa? Jodohnya? Main tangkap aja bos. Nih takutnya kalian mau lihat lagi, beh kan? Nanang ning ning nang dong tuh, lihat. Alah ya Allah. Enak ditolong di sana ya. Jangan berani naik ini kalau misalnya kalian nggak mau kepegang. Aduh, au, bukan itu ceweknya. Aduh dapat 2 kan tuh bos. Bentar lagi 3 tuh. Tuh kan 3. Bahagia sekali hidup antum ya Allah. Si Putra nih deh, pasti kalau diajak ke sana udah seneng banget ya Allah, karena dia bisa 6. Aduh, tidak ada kesepian. Aduh ya Tuhan. Wow. Ya ampun, sampai gimana? Lindungi terus, iya bener. Wah, sampai selesai. Ini gimana ini ya Tuhan? Kalau misalnya cowok itu ternyata punya pacar terus ngeliat ini tuh kayak gimana ya? Mau marah juga kan aku nolongin loh. Peka loh aku tuh, laki-laki yang peka loh. Peka banget. Peka banget. Itu sama kalau kayak di Indonesia tuh kayak di sini manggil sayang, di sana manggil sayang, di situ manggil sayang. Penyayang. Penyayang. Aduh, ya Allah sayang. Aduh, gimana dong Tuhan ya Allah. Mari kita berpegangan terus. Itu biasa aja yang megang kamera. Gimana? Aduh, cowoknya udah gitu. Oke. Gimana maunya? Ya Tuhan. Ya Allah. Aduh ya Tuhan. Udah lama gak dipeluk kata jomblo ya Tuhan. Tikir sekali kan videonya. Ada yang dapat 3, ada yang satu cewek dapat berapa cowok? Banyak banget. Cowoknya, ceweknya satu loh di depan. Cowoknya banyak banget anjir. Oke, itulah kayaknya buat bahan aku kalau misalnya aku ada mau deket sama cowok, aku pengen menguji kekuatannya dan imannya. Aku bakalan ajak naik disco pang-pang. Oke, gimana menurut kalian video disco pang-pang ini? Apakah wajib ada di Indonesia? Ataukah aku wajib bikin part 2-nya? Hei, komen di bawah ya. Nanti kita pang-pang ding-dang-des bareng. Kalau di Indonesia namanya pang-pang ding-dang-des. Sana kan disco pang-pang. Kalau di sini nanti pang-pang ding-dang-des. Karena ada yang di pang-pang, ada yang di ding-ding, ada di des. Iya. Enggak ada. Simulasi. Ini cowok siapa itu? Aduh. Oke, pang-pang nama, waktunya cuma sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa. Itu kewer. Ding 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 pang-pang ding dang des pang-pang ding dang des. Sumpah sih kamu kalau jam naik ini. Kamu lihat kecoa aja teriaknya kayak gitu, apalagi kamu di dingdang dingdang dingdes. Ya kalau ada ceweknya berani lah. Apaan kamu kalau ada ceweknya berani? Baru ada cewek ngeliatin kamu aja mimisan. Apalagi kok cewek berani. Nih jam naik kayak begini mata kamu kan. Kayak macam itu tau gak sih, kayak kecoa yang kalau misalnya mau ngebalik susah banget. kejang dia. Baru teriak tete cewek segede bola basket. Gimana nggak ngejengkang.
No way sih. Kayaknya kalau misalnya pang-pang ding-dang des ini, aku bakal bikin sih. Bikin ya, kita bikin yuk. Bisa bikin sih. Ya kalau misalnya itu tiketnya berapa ya? Ya, 20.000 dan kasih sayang. Nyayang-nyayang siapa? Kalau mau naik, bayar 20.000 kasih sayang. Iya, cuma ngeri-ngeri ya, orang Indonesia suka ada yang saiko-saiko gitu loh. Hah? Kenapa? Ya, kadang suka ada yang gitu. Suka ada yang gitu tuh, yang saiko, cowok-cowok saiko gitu. Kan di sini kan bebas kan? Kalau misalnya tiba-tiba dia naik kayak gitu pakai celana yang longgar sengaja kan terus merosot. Iuuuh, kasih sayang mananya itu kasih sayang. Orang aku pernah tuh jalan-jalan ke daerah Kemayoran, gitu-gitu orang ngapain ngeliatin dari jauh, ngeluarin anunya. Di sini mah bebas katanya, orang keprosotin nggak sengaja katanya gitu. Kita yang ngeliatnya nih, nggak bebas sekali mata aku nih. Dah, kamu pang-pang dulu.